kalau Instagram baru seminggu. Balik lagi selama itu cuma sosial media, sebenarnya awalnya tadinya gue pikir kayak ya udahlah ya itu cuma sosial media gitu. Tapi ternyata makin kesini-kesini kok hilangnya bisa serentak ya. Instagramnya kita hilang serentak. Jadi di hari Ica hilang Instagram, itu disusul Mamski. Besoknya lagi. Besoknya gue. Besoknya Kim. Jadi hilang langsung, gue bisa balik nih. Terus Mami bikin baru, Ica bikin baru, tiba-tiba set gue hilang sampai detik ini ya. Iya. Gue hilang. Jadi kesel sekarang kalau kita diem aja nanti gak ada perlawanan dari kita. Ntar dia senang. Senang dan diam-diam saja. Gak ada masukan juga kan? Mungkin Mas Adi bisa nambahin gak Mas? Ya itu siapa? Kenapa? Ya pasti pelakunya lah. Enggak. Ya dari Mas Adi mungkin dari, bisa ngejelasin jadi, ya dari yang dari, orang luar. Kalau dari orang luar, gue terdekat sama Emma. Jadi gue ngelihat kalau dari sini sebetulnya ngapain sih mesti sampai ada kayak di blog-blog gini kita bisa di suspend ini kan bisa terjadi bersiapa aja gitu ya. Maksudnya ini lahan pekerjaan kita juga, maksudnya kayak tadi kayak membilang berbisnis atau bersosialisasi dan segala macam. It could happen to anyone. Jadi maksudnya this thing should stop. Iya. Maksudnya kalau misalkan ada apapun yang bermasalahnya ini enggak harus sampai kayak norak banget gak sih? Iya. Norak banget sih sebetulnya. Maksudnya itu diomongin aja secara langsung gitu loh, nggak perlu sampai kayak harus di blog sini buka ini lagi band ini band itu. Maksudnya dia ngomong aja langsung, siapapun yang punya masalah ngomong aja langsung. Maksudnya gue ngomong di sini, gue ngelihat soalnya berkali-kali, tiga kali di band, dua kali buka lagi di band, tiga kali di band lagi, sampai akhirnya gue mau ikut sini karena gue mau bilang harus ada saksi juga kan, ya, saksi juga maksudnya ini really stupid aja gitu. Dugaan siapa? Tidak ada gitu. Menduga-duga, yang tidak bisa, mau menggiring. Yang bisa ngasih dugaan hanya setelah kita bikin LP. Iya, cuma intinya gini, setelah diproses, ini kan tiga orang ini kalian juga udah kenal deket lah, nggak kita ya kita udah tahu semuanya. Saya Marisa Ica, Mbak Kim Hot, aku itu semuanya kita yang selalu aktif menyuarakan ya. Jadi kita hanya bisa melaporkan apa yang kita alami dan berharap sekali bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Karena ini yang seperti Mas Ade udah bilang juga merugikan sekali, banget, ya, sangat banget. Dan bisa terjadi kepada siapapun gitu. Tim dari 2 akun yang hilang tuh berapa followers sama kehilangan? Di Instagram tuh 207.000 followers, di TikTok itu 394 followers. Dan ya sudah, jadi saya juga tidak bisa mengupdate berita-berita terkini. Yang hebatnya mereka ngehack, mereka bisa nge-take down Instagram yang pertama itu centang biru yang sudah hampir 600.000 followers. Sudah sangat lama juga itu Instagram dan aktif sekali, udah jadi bisnis IG juga buat aku. Itu bisa dihilangkan. Nah, Mamski bikin yang kedua, Emma Waroka Official Second, sama juga di band permanen malah. Jadi luar biasa juga gitu loh sistemnya, kok bisa sampai ngebandnya di centang biru kan katanya susah, tapi kok bisa? Ada apakah ini semua? Ada apakah ini semuanya? Ada kocang gak lah canda? Kalau kita, iya kan? Kalau kita diem-diem aja. Maksudnya spesifik banget gitu loh. Iya, spesifik. Cuman kita bertiga. Kalau kita bertiga. Ya, spesifik banget gitu. Aku, Ica, sama Mamski. Dan ya, itu orang yang punya bukti. Kenapa gak yang bikin kita? Kenapa gak bagus? Nah, iya, kenapa gak bagus? Oh, nanti bagus di band lagi, jangan dong. Kan ibaratnya gitu, kenapa gak bagus? Bagus kan ada Instagram juga, dia aktif loh di sosial media. Kenapa gak manajer gue, Silvi? Oh, followersnya 500.000 lebih banyak dari gue. Kenapa mesti gue? Kenapa mesti Mamski? Kenapa mesti dan kenapa adek dalam gue, waktu yang bersamaan loh, guys? Di waktu yang bersamaan dalam minggu itu bahkan cuma jeda beberapa jam. Gitu. Kita tarik-tarik berapa sih total kerugiannya? Kalau dibilang secara networking, itu tak berbatas kerugiannya. Karena networking itu aset. Mamski punya teman yang dari Amerika, orang-orang dari media, di mana kita punya kerjasama, ya. Jadi kalau misalnya itu dibilang kerugian, bilang nggak berbatas ya, bisa kan miliaran, ada, bisa kan ada produk-produk endorsement dan segala macam kan itu merugikan buat yang third party-nya juga dong. Maksudnya kalau terus-terusan kayak di band dan segala macam, udah pastinya dari pihak lain ya udah deh ngapain aja sama dia gitu, kan merugikan banget gitu. Sangat merugikan dari dalam pekerjaan, dalam kita punya networking dari luar, ujung-ujungnya semua kan merugikan buat kita semua. Iya, biasanya kan kita update nih. Kita update, orang luar tahu kegiatan kita apa nih. Oh iya, saya mau bisnis sepatu sama kamu, saya mau bisnis baju sama kamu. Tapi begitu hilang kan lenyap semua tuh.
bikin baru lagi start from nol lagi kan gitu. Ya sangat merugikan waktu, juga ada kerjasama-kerjasama yang nilainya mungkin miliaran ya, bisa ke arah sana. Losing trust loh. Losing trust, ya. Itu juga nggak bisa ternilai harganya gitu. Banyak opini, banyak opini mengarah ke sosok TN. Apakah itu salah satu dari orang yang sedang berseteru dengan kalian? Aku nggak ngerti deh, pokoknya nanti kan akan diselidiki oleh penyidiknya kan. Kalau siapa-siapanya aku no comment, karena nggak tahu juga siapa.